Mungkin kedatangan ini sangat membahagiakan ayah dan ibunda. Mungkin karena di antara 5 saudara sebagai anak laki satu-satunya. Namun tidak ada yang abadi di dunia ini. Bahkan kebahagiaan itu sendiri. Gundah relakan kepergian ibunda tercinta. Kini sudah waktunya aku pergi. Bukan menuju sisinya, mencari jati diri. Itu jawabnya. Pantunan orkestra alam begitu merdu. Gesekan biolanya melengkapi, menepis sendu. Suara gesekan itu begitu menarik hati, mengundang, menggerakkan hati dan jemari. Orkestra tergusir di bibir pesisir, Makassar. Meski datang sebagai wage Rudolf Supratman, tetap saja mereka bertingkah bak preman. Paras pribumi ini tak bisa berdusta. Sang kepala pun tak kuasa menahan murka. Tidak sebagus sekolah penjajah itu. Namun hatiku tenang di sini. Menemukan sahabat baru, sembari terus melantunkan jemari. Semua berjalan lurus, hingga selesai dan lulus. Mendapatkan hati para Belanda itu cukup mudah. Kerja sempurna, dibumbui senyum ramah. Tidak lupa mengapresiasi gerakan biola di jemari. Kini mereka mengajak untuk berpesta. Tidak ada yang salah dengan semua ini. Kemapanan tergenggam, semua bersorak-sorai, kebahagiaan tergenggam, terus hingga lembur, bahagia jemari terus melantun. Namun bukan itu. Mereka begitu mudah percaya. Mengapa kita masih? Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Mengapa masih di sini? Jawab penuh dengan pergerakan. Sudah waktunya untuk kembali ke tanah kelahiran untuk memenuhi sebuah panggilan. Cara terbaik untuk mengawali bergabung dengan redaksi, di mana informasi banyak bisa digali. Terus menggali informasi sembari melatih jemari, meliput jejak pemuda-pemudi, mencipta sajak dan melodi. Hingga hari itu tiba, Kongres Pemuda II. Sumpah pemuda, bertumpah darah satu, berbangsa satu, berbahasa satu. Tunggu dulu, akhirnya tiba saat itu, di mana seluruh pemuda akan mendengar Indonesia Raya. Thank you.
sumpah itu menjadi bara, makin membara karena Indonesia Raya. Tapi tak ada asap bila tak ada api. Tiba saatnya penerimaan konsekuensi. Masuk daftar hitam Belanda bukanlah hal yang bagus. Meski jenggot Belanda terbakar bara dan hangus. Indonesia tak melindungi. Begitu pula para pemuda. Hanya bisa lari, menghindari, menghampiri sanak keluarga. Meski keluarga mengayomi, tubuh ini telah letih. Beranda terus mencari, jantung hampir berhenti. Di sini, di rumah ini, Jalan Mangga, Surabaya. Tempat di mana tubuh ini dilupakan negeri sendiri. Tempat di mana jiwa ini bertemu kawan sejati. Tempat di mana jantung ini berhenti. Meski raga telah bersatu dengan bumi pertiwi, meski jiwa telah bertemu Sang Gusti, selama rumah ini berdiri, semangat Indonesia Raya akan selalu di sini. Senantiasa membakar bara sumpah para pemuda, Indonesia akan selalu raya. Pemuda bisa saja mati, namun semangatnya tidak akan mati. Tidak mati.